Hai semuanya, di video kali ini saya mau ngasih tutorial teks reveal lagi atau membuat teks muncul dari balik objek. Tentunya beda dengan yang dulu pernah saya buat. Kalau dulu pakai masking, di video ini saya tunjukin memakai green screen. Dan dengan Filmora 10 tentunya bisa lebih cepat editnya karena sudah ada fitur keyframe animation. Nah, gimana caranya? Kalian tonton videonya sampai habis. Saya Kadek balik lagi di channel Haidek. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi setelah menyiapkan footage-nya, langkah pertama kita akan tambahkan dulu teks di layer di atasnya di sini. Kita bisa pergi ke title, pilih saja template yang default, tarik ke timeline, dan kita bisa edit tulisannya ini. Nah, di sini kita bisa sesuaikan font dan ukurannya, tapi untuk posisinya set saja berada di tengah. Kemudian kita juga bisa tambahkan jarak antar hurufnya. Kita bisa lakukan dari sini. Kemudian kita juga bisa ubah warna tulisannya ini. Dan kalau mau lagi, kita bisa tambahkan border dari sini. Kemudian untuk animationnya, kita biarkan tanpa animation. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya, kita cari bagian clip di mana teksnya akan mulai muncul. Misalkan saya mau teksnya muncul dari sini. Mungkin biar lebih jelas, opacity teksnya ini bisa kita kurangin dulu. Kita bisa double click, lalu ke video, pada compositing, kita bisa kurangin opacity-nya dari sini. Nah, dengan mengurangi opacity-nya, ini juga akan mempermudah untuk langkah edit selanjutnya. Sekarang kita bisa geser dulu teksnya, jadi teksnya akan mulai muncul dari sini. Kemudian di bagian belakangnya kita bisa tarik, durasinya samakan dengan footage di bawahnya. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua, kita akan tambahkan green screen di layer di atasnya di sini. Kita bisa ambil saja dari sampel color di media, kemudian durasinya kita bisa samakan dengan teksnya. Nah, biar teks dan backgroundnya terlihat sama dengan teks tadi, kita bisa kurangin opacity green screen ini. Double click ke compositing dan kita kurangin opacity-nya dari sini. Selanjutnya pada layar, dari sini kita bisa perkecil ukuran green screen-nya. Paling tidak hanya menutup teksnya dulu. Yang ini juga biar kelihatan, jadi biar gampang kalau perlu kita putar. Jadi menyesuaikan dengan teks dan objek di belakangnya, green screen ini kita pakai untuk menutup bagian teks yang belum muncul. Bisa dibilang untuk menyembunyikan teksnya dulu sebelum muncul semuanya. Nah, untuk posisi pertamanya kita akan atur seperti ini. Jadi karena objeknya agak melengkung, green screen-nya ini saya miringkan biar nanti hasilnya terlihat lebih rapi. Lalu untuk ukuran dan posisi green screen-nya ini juga harus mengenai bagian teks yang belum muncul. Jadi pastikan teks yang belum muncul berada di dalam area green screen-nya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau sudah, ke langkah yang ketiga, kita lanjutkan apa yang sudah kita buat barusan dengan menggunakan keyframe animation. Jadi pada frame pertama pada green screen-nya ini, di posisi seperti ini, kita pergi ke animation, customize, langsung saja tambahkan keyframe animation-nya. Nah, seberapa banyak kita tambahkan keyframe animation akan sangat bergantung pada movement atau seberapa cepat gerakan objeknya. Begitu juga untuk posisi green screen-nya ini, tidak akan selalu sama, jadi kita ubah-ubah sesuaikan dengan bentuk objek dan bentuk huruf pada teksnya. Sekarang saya akan lanjut dulu, bisa kalian perhatikan. Sekarang saya akan pakai speed normal dulu, nantinya saya akan percepat biar durasi videonya nggak terlalu lama. Dan memang kita mesti sabar kalau mau edit semacam ini. Thank you.
Nah, saya rasa ini frame terakhir untuk keyframe animation-nya. Posisinya bisa digeser sampai keluar frame. Dan ini sudah selesai. Jadi untuk sisa green screen-nya bisa saja kita biarin atau bisa juga kita trim sampai di sini. Nah, sekarang kita bisa preview dulu hasilnya. Kalau mau lagi, kita bisa cek dari frame ke frame untuk memastikannya. Karena bisa saja posisi keyframe animation dan green screen-nya kurang pas mungkin, jadi nantinya bisa kita revisi lagi. Nah, kalau sudah puas melihat previewnya, sekarang kita balikin dulu opacity dari green screen dan teksnya ini. Selanjutnya langkah keempat, kita akan export dulu apa yang sudah kita buat barusan ini. Tapi pada posisi green screen dan teksnya di sini, kita bisa add marker dulu. Kemudian footage-nya ini bisa kita delete untuk sementara, lalu ganti menggunakan green screen dari sample color. Nah, seperti ini. Kemudian bawa ke depan, baru kita export sekarang. Lanjut langkah yang kelima atau yang terakhir, baru kita gabungin footage dengan green screen yang sudah diekspor barusan. Ini bisa kita undo dulu sampai footage-nya muncul lagi. Kemudian sisanya ini bisa kita delete. Lalu import green screen hasil ekspor tadi. Lalu tarik ke timeline dan posisinya dimulai dari marker yang sudah kita isi di sini. Kemudian lanjut double click dan centang chroma key-nya. Dan ini sudah selesai. Jadi kita sudah berhasil membuat teks muncul dari balik objek. Semoga saja video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like-nya dan ditunggu komentarnya di bawah. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.